Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu billahi wa nu'minu bil yawmil akhir wa nu'minu bil Islam wa lisani la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi ila yaumiddin. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah kali ini saya dari Kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, akan berbagi ilmu nafsu. Kitabnya bernama Matan. Matan Al-Ajurmiyah karya Syekh As-Sunaji rahimahu wa azzawajal. Rahimahu wa azzawajal. Amin. Yang sekalian, kitab sarahnya, penjelasannya yang bernama kitab Syarhun Mukhtasharun Jiddan Alamatan Al-Ajurmiyah karya Sayyid Syekh Ahmad Jaini Dahlan rahimahullah azza wa jalla. Amin. Kali ini saya akan mengangkat tema tanda-tanda kalimat fi'il atau kata kerja atau verb dan tanda-tanda kalimat huruf. Kita mulai saja ila hadratin Nabil Karim Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala alil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana kirli wa liwalidayya minkumin wa lil mu'minina yawma yaqumu hisab. Amin. Thumma ila mu'allifi matnil ajurmiyah wa syarihi rahimahumullah jajal nafana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumi ulama al-amirin fitarain. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya halaman 5 ya. Wal fil wadakun kalimah fil adalah yurofu, bisa dikenali atau diketahui apa kalimah fil bikode dengan adanya kalimah huruf kode ya. Ada kode wasin dan dalam kalimat tersebut ada sinnya. Wasaufa dan ada lafal saufa, wata etanis dan ada wata itanis ya, dan ada tak yang menunjukkan pelakunya kata kerja itu bergender betina, asakinati yang mana. Itu teks aslinya ya, dari kitab Al-Matan Al-Mat ya, Matnul Ajurumiyah. Sekarang komentarnya oleh Syekh Ahmad Yani Taqlan rahimahullah taala, yakni menggendaki siapa Syekh As-Sunnati annal fila, sesungguhnya kalimat fi'il adalah ya tamayyaju, menjadi beda-beda anil ismi, dari kalimat isim wal harfi dan kalimat harf. Bituhuli qada, dengan masuknya lafal qada masuk alai terhadap kalimat fi'il. Wa tadkhulu, dan masuk apa lafal qada masuk alal madi pada fi'il madi ya, past tense verb, dalam bahasa Inggrisnya past tense verb, dalam bahasa Indonesia kata kerja bentuk lambung. Nahwu kata qama yaitun, misalnya adalah seperti lafaz kata qama yaitun, kata qama sungguh telah berdiri siapa yaitun ya. Jadi qama telah berdiri, past tense verb. Wa alal mudhari'i, dan lafal qada ini juga masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu fi'il yang mempunyai dua tenses, mempunyai dua keterangan waktu. Waktu sedang berlangsung ya boleh pakai kata kerja dengan pola ya, syagot wajan fi'il mudhari'. Waktu mendatang, sebentar lagi, nanti, besok, boleh juga memakai kata apa itu, memakai pola kata fi'il mudhari. Misalnya nahwu qad yaqumu yaitun, adapun contohnya adalah seperti lafaz qad qama qad yaqumu yaitun. Fakulun, maka adapun masing-masing min qama dari lafadz koma ya, wayakumu dan lafadz yakumu adalah fi'il. Jadi yang dimaksud koma di sini adalah qad qama, yaitu fi'il madhi itu, atau past tense verb dalam bahasanya kata kerja bentuk lampau, sudah lewat baru diceritakan. Hanya fi'il madhi. Dan yakumuna ini qad yakumu yaitun, qad yakumu artinya terkadang berdiri siapa yaitun ya. Kalau masuk fi'il madhi sungguh, qad qama telah sungguh telah berdiri siapa yaitun ya. Nah, sekarang uraian jabatan kata dalam kalimat, peranan jadi apa lafadz qama atau yakumu. Fakulum, maka adapun masing-masing min koma dari lafad koma wayakumu dan lafad yakumu adalah filun, kata kerja bahasa Inggrisnya verb, bahasa Indonesia kata kerja bahasa Arabnya fi'lun, fi'il. Kok bisa disebut kim fi'il? Litu kuli kode, karena masuknya kod lafad kod alai pada lafad koma atau yakumu masing-masing. Wasin ya, wasaufa, ini rupanya tidak juga membuat perubahan ini.
Jadi lapat tidak berubah kemasukan sin ini dan syaufa. Yaktasoni yang khusus keduanya bil mudhari. Yaktasoni yang keduanya dikhususkan bil mudhari dengan bil mudhari. Naku sayakumu yaitun wa sawma yakumu wa sawfa yakumu yaitun. Misalnya adalah seperti lafaz sayakumu yaitun wa sawfa yakumu yaitun. Artinya saya kumu akan berdiri siapa yaitun yait, wasaupa ya kumu dan akan berdiri siapa yaitun yait. Sekarang uraiannya jabatan jadi apa ini ya kumu? Faya kumu maka adapun, lapat ya kumu adalah fi'lun mudhari'in, fi'lun mudhari'un. Itu fi'il yang mempunyai waktu sedang berlangsung atau akan datang, namanya fi'lun mudhari'. Lalu dia disebut fi'il mudhari, di mana tandanya li dukhuli sin. Jadi sayakumu ya, karena masuknya lafal sin wa saufa alai dan lafal saufa alai atas masing-masing. Masing-masing artinya yakumu yang di depan dimasuki sin sayakumu. Yakumu yang kedua dimasuki saufa, saufa yakumu. Di alai atas masing-masing. Adapun yang ketiga ya. Ya yurah biqot wasin tasaufa. Yang kedua yaitu taknis asakina. Wa ta taknisi asakina dan tak yang menunjukkan pelakunya bergender betina asakina yang mati. Tuktasu yang dikhususkan apa tak taknis asakina bil mati. Dengan fi'il madhi. Contohnya naku qamat hindun. Adapun contohnya adalah seperti misalnya lafaz qamat hindun. Uraian jabatannya bagaimana fa qoma maka adapun lafaz qoma adalah fi'lun madin. Kata kerja atau fi'il yang menunjukkan waktunya sudah lampau. Jadi qoma telah berdiri. Jadi pemberitaannya setelah ya, selesai pekerjaannya. Pekerjaan apa? Berdiri. Jadi faqama fi'lun madin mana tandanya? Liluhu kita karena bertemunya tak tanis asakina tadi tak tanis mati alai atas ya lafadz qomat itu. Taknya ini fa'ilnya, pelakunya. Ya, itu tandanya kalimah fi'il ya. Karena fi'il ditandai dengan adanya qad, sin, saufa, dan taktanis yang mati. Sekarang berganti tandanya kalimah harf. Wal harfu adapun kalimah harf adalah ma kalimah. Layak seluku yang tidak layak mau menyertai dia. Menyertai ma apa dalilul ismi tanda kalimat isim wala dalilul fi'li dan juga tidak layak baginya apa tanda kalimat fi'li. Ini yang tek aslinya al-ajrumnya. Sekarang sarannya yakni menggedaki musonef ya, yang mengarang tek asli al-ajrumnya menggedaki al-harf fu iya tamayaju ilah ya. Mengendaki lafal al kharfu ya tamayaju dan seterusnya al kharfu adapun kalimat huruf adalah ya tamayaju jadi beda beda nil ismi dari kalimat isim kata benda wal fi'li dan kalimat fi'il kata kerja. Bedanya di mana bi alaya kepala di mana kalimah harap tidaklah menerima, tidak menerima syai'an terhadap sesuatu min alamatil ismi daripada tanda-tanda kalimah isim wala syai'an dan dia tidak menerima akan sesuatu
min alamatil fi'li, daripada tanda-tanda kalimat fi'il. Misalnya kalimat khuruf seperti apa? Kal, adapun contohnya. Kalimat kharab adalah lafad hal, wafi dan lafad fi, walam dan lafad lam. Hal artinya apakah, fi artinya di dalam, lam artinya tidak. Fa'inna, maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya lah, semua lafal itu hal filam adalah latak kebalu. Jadi mereka tidak menerima se'an terhadap sesuatu. Min dalika, dari tanda-tanda kalimat isim, juga tanda-tanda kalimat fi'il. Lantas tanda-tanda kalimat kharab itu apa? Fa'alamatu, adapun tanda-tanda kalimat kharab adalah atamu kopulil alamati, tidak menerimanya terhadap tanda-tanda alati, ya tanda-tanda lil ismi yang dimiliki kalimat isim wal fi'li dan dimiliki oleh kalimat fi'il. Qala, berkata siapa al alamu, orang yang luas ilmunya, al khaririyu, yang dikenal dengan sapaan Syekh al khariri. Beliau berkata, berkomentar, bersyair fi Milkhatil I'rabi, dalam kitab Milkhatul I'rab. Wal kharfu ma laysat lahu alama, fakis ala qawli takun alama, alama. Jadi dalam kitab tidak bal Milkhatul I'rab. Dulu rupanya diajarkan juga di pesantren Umar Zahid, ya, Dusun Semelo, Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang Barat Daya, Jawa Timur ini. Ya, sekitar tahun 82-an lah itu diajarkan. Nah, ini saya ingat ini saya. Wah, saya ingat. Kalimat kharab adalah kalimat yang yang atau luas ilmunya. Maksudnya bagaimana syair I my laisat? Artinya kalimat kharab adalah kalimat laisat yang tidak dalam tanda sifatnya maujudatun, yang tampak, ya, terlihat. Bal alamatu, bahkan adapun alamatnya kalimat kharab adalah adamiyatun, sifat tidak konkret, ya, bersifat tidak. Nadiru dalika, adapun perbandingannya hal tersebut adalah aljim, aljimu wa, misalnya seperti lah huruf jim, ko dan ka. Fal jimu, maka adapun huruf jim, alamat tua, ya tandanya huruf jim adalah nukur. Seperti asya tanda huruf ko adalah nukur. Dari tanda-tanda huruf ka
adalah wujud nuktotin. Adamu wujud nuktotin. Bagian jam di jam dinding kajian Islam Al Barokah Kedung Kumpring adalah menunjukkan pukul 22 lebih 50. Tidak lupa, semoga salah maupun kilapnya akan Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Begitu juga tidak lupa, saya mohon maaf kepada para pemirsa jika di sana sini dalam saya belajar membaca kitab Syarah Mukhtasar Jiddan Alal Adrumiyah ini terdapat kesalahan maupun khilafah. Dan tidak lupa, saya mohon Anda berkenan menulis pada kolom komentar untuk memperingatkan kepada saya jika untuk meluruskan kepada saya jika terdapat kesalahan mau kekhilafan dalam pembacaan atau penerjemahan. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi min din wal hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alayna ishran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ali al-mitin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ali al-mitin. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ali al-mitin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqu li ahsani tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi majita wa ala kulli khalin wa ni'mah. Wa nahusu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin ya Allah, amin. Ya mujib ad-da'wat, amin ya Allah, amin. Rabba kullil makhlukat, amin ya Allah, amin. Ya mujib ad-da'wat, amin ya Allah, amin. Rabba kullil makhlukat, amin ya Allah, amin. Ya mujib ad-da'wat, amin ya Allah, amin. Rabba kullil makhlukat.